Hai guys, apa khabar semua? Saya ingat, saya harap semua sihat di sana. Okay, hari ini hujung minggu kan, sebab tu saya mau pergi beli barang dapur. Jom kita pergi tengok supermarket sini macam mana dan harga-harga barang. Okay guys, jom let's go. Kita dah sampai pun, inilah tempat dia, supermarket ni. Dekat sini, dekat Australia ni, tak ada yang macam kedai runcit-runcit semua. Dia ada supermarket macam besar macam ni saja. Tengok, memang sampai hujung sana, sampai sini. Jom kita pergi tengok dekat dalam dia ada apa. Jumpa kawan pula ni. Tengok muka penat ni. Muka penat apa barang? Tengok-tengok tak ada buka penat pun. Buka penat ni paling lewat ni. Kisang dulu. Kisang yang penting guys. Tengok muka aku. Nampak. Nanti aku akan. Kau tolak kau. Okey. Dah. Yang bahagian ni memang ada semua buah-buahan dan ada macam bacon semua dekat bahagian ni. Ini ada roti semua bahagian ni. Jumpa orang kampung pula. Orang kampung pula sini. Harap kamera aku takkan goyang kot. Yang dekat sini dia ada macam roaster punya ayam. Ayam dia dah siap sedia roaster punya. $10 saja yang satu ekor ayam. Ini dia $10 je roaster punya ayam. Memang murah guys. Kita ambil satu hari ni. Nanti aku buat review juga yang tu. Review makan pula. Okey, ayam yang tak belum masak ada lagi kan? Satu ekor ayam dia. Yang biasa ni satu ekor ayam macam ni yang belum masak lagi kan? Dia $12, 40 sen macam tu kan? Potong ni mahal sikit. Potongnya dia mahal sikit. Dalam sikit saja, dia $6.
kilo 45 sen. Yang ni kilo 1.33 kilo $6.14. Sekarang sepatutnya aku tak boleh ambil letak balik kan barang dia, kerana kan ada coronavirus kan. Saya saja nak tunjuk untuk viewer saja, sebab tu saya angkat yang tu tunjukkan. Biasanya tak boleh tutup banyak kali ya. Kopi guys, $7 kopi. Hai. Yang ni memang sedap. Yang ni memang sedap. Oh, sini ada coklat. Aku nak ambil coklat juga. Tapi coklat yang murah sikit. Murah sikit pula. Alah, orang kampung lagi. Ini memang sedap guys. Aku pun risau juga. Aku tahu boleh rakam ke tak, tapi aku ingat takkan tak ada orang kacau kot. Tengoklah ada orang kacau ke atau tak. Aku pun pertama kali buat video macam ni dekat tempat ni. Lagi aku nak gula. Ha, sini susu dia memang segar punya. Semua botol susu dia ada dekat sini. Tapi dekat rumah saya ada lagi susu, sebab tu aku takkan ambil sekarang. Ini bahagian beras. Tapi biasa aku beli beras ni untuk ini tadi pula. Sardin. Kena cari sardin. Tak tahu ada ke tak. Alamak, ada satu saja. Harga dia $2.50. $2.50 sardin. Memang murah guys sardin. Ini liquor shop. Dekat sini, dekat supermarket ni, dekat ujung sini, yang ni liquor sajalah. Yang tu tak penting hari ni. Nak beli sardin, tapi sardin dia tak ada. Sini semua ada pizza yang ready made punya kan. Dekat sini semua ada yang macam tu, pizza, pie. Lagi sini ais krim, semuanya ais krim. Frozen blackberry. Bawang dah beli. Lagi apa kena beli? Aku pun lupa guys. Pasal rakam, konsentrate dengan rakam kan. Nak beli barang pun dah lupa guys.
sini telur dia, telur dia paling murah sekarang. 10 biji telur tu RM2 RM2 pula $3.50. 10 biji telur yang murah punya lah. Tapi telur pun ada. Aku kena beli Colgate guys. Mana Colgate dah? Colgate. Dia baik ingat. Kalau tak lupa juga. Ini dia Colgate. Colgate. Alamak, goyang sikit. Hantar sikit lah. Colgate. Alamak ni. Mana dia? Guys, hari ni aku beli Colgate ni pula. Kita try dia. Kau kena aku beli yang warna putih pun ni. Sekarang mahal pula. Di kadang-kadang dia orang bagi offer kan. Masa offer special price tu, masa tu kalau kita beli memang murah. Macam ni lah RM3.50. Sepatutnya harga ni $5. Tapi dia ada offer dia 30%. Sebab tu dia jadinya RM3.50. Macam ni lah. Dia kalau ayam ni yang saya beli satu ekor ayam ni, biasanya kalau datang masa tutup kan, masa tutup kedai kan macam tu, dia orang bagi offer juga. Aku pernah beli $4 satu ekor ayam. Memang murah gila. Tapi bukan selalu boleh dapat macam tu. Kadang-kadang macam terlalu banyak masa nak tutup kan. Memang dia orang bagi offer macam tu lah. Saya buat video ni sepatutnya untuk orang yang tiba-tiba nak travel ke, datang ke Australia ke, tak tahu apa tu kan. Untuk dia orang aku buat video ni. Minyak dekat sini, minyak ni paling murah punya 1 liter kan. 1 liter dia, 2 liter punya RM4, $4.40. RM1 pula, $4.40 eh. Yang minyak yang minyak masak kan, paling murah punya. Lagi satu dekat Australia ni ada lagi satu juga. Dia orang kan homemade punya, dia orang ada macam lambang ni. Sekejap. Ha, lambang ni nampak kan? Yang ni dia akan macam health rate punya. Yang ni empat health rate tu memang baik punya. Dia akan tunjukkan health rate dia berapa banyak macam tu. Ha ya. Tahu guys nak beli apa lagi. Maggi yang penting. Maggi kalau orang baru datang sini memang dia orang cari Maggi goreng ni $2.75 saja. Maggi goreng ni korang harap dia nampak kot. $2.75 saja. Biasanya kalau orang nak travel datang sini ke, dia orang cari yang benda-benda senang kan. Yang Maggi semua boleh dapat tahu kan harga dia berapa kan. Sebab tu saya buat video ni. Susu dia, harga susu ni 3 liter punya $3.59. Kalau berapa liter? 1 liter punya $1.29. Dekat sini kita takkan pakai tepung susu powder lah. Susu powder kita takkan pakai. Kita akan pakai yang susu segar macam ni. Tapi ada juga susu tepung dia. Tapi ramai takkan pakai lah. Kita pakai yang susu yang segar punya saja. Coca-Cola sini
dia kadang-kadang dia mahal, kadang-kadang dia murah juga. Sekarang dia bagi 33% offer. Macam 1 liter punya kan. 1 liter ke 1 liter ni. 背背看 Itu je guys, kita dah beli. Okay guys, aku dah sampai dalam kereta dah. Sekarang sebelum kita keluar dari sini, kita kena pakai sanitizer dulu . Yang penting, kerana banyak barang aku dah sentuh tadi . Kita kena pakai ni, sapu dulu sebelum sentuh mana-mana. Okay guys, okay, lepas saya harap ini video anda semua suka. Tolong tekan like dengan share kepada orang yang nak plan pergi ke Australia ke, macam tu kan. Mesti ada rakan-rakan nak plan pergi kerja sana ke kan. Tolong share kepada untuk dekat dia orang. Dia orang boleh tahu kan harga-harga barang ke semua kan. Dia orang boleh tahu dekat sini berapa. Dan kalau anda suka video ini, please subscribe to channel saya dan support untuk channel saya. Dan ada lagi banyak video saya akan buat dalam channel saya ini. Stay tuned guys. See you on next video guys. Thank you.